Hai, saya Amril, MIG artis. Hai, saya Lily, MIG artis. Persiapan Lily untuk perayaan Aidilfitri, Lily akan buat kuih raya dengan family. Tapi now kan since COVID ni, so buat sendiri je dengan housemate. And then kita orang buat lemang. Lagi satu, cari baju raya yang matching satu family. Even like tak dapat raya dengan satu family pun, still pakai baju colour yang sama. And also kita orang cat rumah, bersihkan rumah untuk persiapan raya. And you? Macam saya pula sama buat kuih raya sebab saya pun suka memasak, suka baking. Paling penting kat rumah saya tukar langsir sebenarnya. Rumah saya memang penuh dengan langsir. So tiap-tiap tahun ayah saya akan suruh saya lah tukar langsir ni. So itu memang wajiblah tiap-tiap hari. Dan seminggu sebelum raya pun baju raya semua kena siap gosok. Bukan malam raya baru nak gosok. Kalau tak memang kena bising dengan ayah satu malam tu nanti. Sunyi kot. Sebab tak dapat raya dengan family kan. Sebab border tak buka lagi. Tapi even sunyi pun alhamdulillah lah still boleh video call, cakap call dengan diorang. So it's better jugaklah. Okey. Macam saya pula raya MCO saya tak terasa sangat sebenarnya sebab banyak family kat KL. Bagi saya lebih baik kita berkorban sekaranglah setahun dua tahun walaupun tak dapat balik kan daripada selama-lamanya macam ni. So tapi saya kesian jugaklah kepada kawan-kawan saya macam Lily tadi kata tak dapat balik. So saya harap diorang semua pun sambut dengan gembiralah nanti. Okey, kalau paling best lah buat kuih ramai-ramai dengan satu family. So kita orang macam bertatikah, lepas tu duduk ramai-ramai buat kuih dengan makcik, lepas tu budak-budak kecil yang kacau-kacau lagi dan makan bersama. So itulah moments yang paling best. Kalau saya pula, makanan saya suka rendang. So masing-masing ada resepi rendang masing-masing. Jadi saya yang tukang taste mana paling sedap, mana yang biasa-biasa. So setiap kali raya tu itu yang saya tunggu-tunggu. Nak rasa siapa punya paling best tahun ni. Kalau yang momen kelakar tu macam selalu pergi raya lah. Lily selalu dapat duit raya sebab Lily kan nampak macam orang kata macam budak sekolah. So kalau saya pergi raya mana-mana memang sentiasa dapat duit raya. So kelakar juga. Kalau saya pula, benda yang saya tak boleh lupakan time tu masih sekolah lagi. Saya malam raya sakit perut. Jadi esok tu saya mandi pula tak nak lepaskan. So time semayang raya tu memang perut dah berbunyi. Bila habis Assalamualaikum, tak ada dengar khutbah, terus lari balik rumah. Orang semua balik rumah makan rendang, datang beraya. Saya berjam-jam dalam tandas berperang. Itu yang saya tak boleh lupalah. Umur time tu 12-13 macam tu jugalah. Nak video call diorang, lepas tu nak minta maaf sebab saya anak first. Lepas tu tak dapat balik kan, so macam terasa jugalah. Lepas tu nak call mak ayah minta maaf, video call dengan diorang. And bagi duit raya dekat diorang sebab work hard kan. So memang tiap kali raya nak bagi diorang duit belanja lah. Saya pula ingin just mengucapkan selamat raya dan minta maaf banyak-banyak, halalkan makan minum. And kalau ada buat silap-silap tu, minta maaf. Saya tahu saya akan buat lagi. Tapi saya akan sentiasa minta maaf juga dan cuba ubah untuk menjadi lebih baiklah. Dan harap raya ni semua raya dengan happy. Ucapkan selamat raya kepada semua. Kepada yang tak dapat nak balik raya kampung tu jangan sedih. Korang boleh video call family korang. So, salam kosong-kosong. Saya pula ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin kepada semua yang mengenali saya dan kepada rakan-rakan MLG artis dan kepada semua yang tak habis-habis cakap jangan lupa duit raya, jangan lupa duit raya. InsyaAllah saya akan lupa. Hari raya. Salam Hari Raya. Selamat Hari Raya. Bye.